Halo teman-teman, kita sekarang ada berada di kebun jeruk. Oke, kita kali ini akan menemukan sebuah Ultraman. Kita lagi cari Ultraman ya teman-teman. Wah, apa ini? Ternyata kita menemukan Ultraman Roso teman-teman. Kita panen lagi panel Ultraman Roso teman-teman. Kita ambil. Wah, itu ada Ultraman baru teman-teman. Ultramannya besar sekali teman-teman. Ini namanya Ultraman Taiga. Ini baru beli kemarin. Yuk kita masukkan lagi. Yuk kita cari lagi. Wah, ternyata ada Ultraman Roso dengan kekuatan air. Oke, kita masukkan lagi. Kita udah dapat 3 Ultraman, teman-teman. Oke, kita cari lagi. Cari Ultraman lagi ya. Oke, kita panen Ultraman. Panen mainan Ultraman. Waduh. Ini buah jeruknya panen Ultraman nih. Nanti ada Ultraman Ginga. Wah, Ginga. Apalagi nih? Kita dapat Ultraman Orbs api. Tapi bentuknya kayak api sih. Tapi ini benar-benar kekuatan air ini. Oke, kita masukkan lagi. Kita cari lagi, teman-teman. Kita dapat apa ini? Ultraman Blue air. Kekuatan air yang menggelegar. Yuk kita cari lagi, teman-teman. Di mana nih? Yuk kita cari lagi teman-teman. Wah, ternyata ada lagi teman-teman. Itu merah-merah ada apa itu teman-teman? Yuk kita cari teman-teman. Ini ada Ultraman Ginga lagi teman-teman. Ultraman Ginga teman-teman. Keren sekali ya teman-teman. Kita dapat banyak nih. Yuk, ini ada Goku lagi, nggak apa-apa. Goku ikut lagi main. Yuk gas kun. Kita cari lagi teman-teman. Mana nih? Wah, itu dia teman-teman. Ada lagi teman-teman. Ini namanya Ultraman. Apa ini? Ultraman Blue dengan kekuatan tanah. Wah, keren sekali ya. Ini juga ada Ultraman Ginga Victory. Wah, ada Ginga Victory teman-teman. Keren sekali. Ini juga ada Ginga Victory lagi. Hingga Victory dengan kekuatan Victorious. Oke, kita mulai hitung lagi. Apakah sudah lengkap? Kita punya 9 Ultraman ya teman-teman. Kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, udah lengkap teman-teman. Yuk kita masukkan lagi teman-teman. Oke, udah sampai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dadah.